Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku, mari perbanyak bersyukur, perbanyak membaca istighfar, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya semua akan dipermudah untuk menjalani kehidupan ini. Dan semoga kita semua orang yang terpilih untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, insyaallah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah amalan ini Anda akan bisa menjadi seorang praktisi yang mumpuni di bidang al-hikmah. Karena asma kayu raceh merupakan salah satu amalan tingkat tinggi yang merupakan peninggalan dari para waliullah dan para leluhur bumi Nusantara yang keampuhan dan khasiatnya sangat bermanfaat untuk berbagai macam jenis faktor, di antaranya adalah untuk melebur energi negatif, untuk membakar makhluk halus yang zalim, menyebabkan ketahanan fisik, daya tahan tubuh meningkatkan stamina yang loyo, cocok untuk pertanian dalam arti kata untuk penghijauan, pengobatan medis dan non medis. Lewat amalan ini Anda akan menguasai pengobatan medis dan non medis, ketenangan hati, anti galau, keselamatan darat, laut dan udara, tameng raga, lahir dan batin, membuka aura, membuka pintu rezeki yang tertutup. Contohnya, usaha Anda yang seret atau macet, lewat amalan ini akan bisa kembali normal kembali, insya Allah. Mengaktifkan kekuatan batin, arti kata kekuatan batin yang ada di dalam diri kita akan aktif dan akan bisa kita pergunakan untuk kebaikan. Membuka potensi gaib diri untuk menjadi orang kesepuhan. Mengunci, menghancurkan black magic baik di jasad maupun di lokasi setempat. Mempertajam mata batin atau terawangan. Ini cocok bagi antum yang belum aktif terawangannya atau mata batinnya. Lewat amalan ini insya Allah mata batin Anda akan terbuka. Memperkuat pukulan tenaga dalam, dan masih banyak lagi fadilah istimewa lainnya. Insya Allah lewat amalan ini Anda akan bisa menjadi seorang yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas pada umumnya. Dan kunci keberhasilan dari suatu amalan tergantung pada jiwa raga kita sendiri. Semakin kuat pondasinya, maka akan semakin baik perilaku dan kata-katanya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan semua fadilah istimewa di atas bisa terjadi semata-mata atas izin dan kuasa Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, inilah amalan asma kayu raceh yang insya Allah bisa Anda gunakan untuk menolong orang lain. Cukup simpel dan pendek bacaannya sehingga mudah bagi Anda untuk menghafalnya.
Setelah sahabat mengetahui amalannya, selanjutnya tertib atau cara dalam menyatukan atau menjadikan asma menyatu di jiwa raganya dengan cara yang pertama. Silahkan Anda bersuci terlebih dahulu, kemudian dirikan sholat taubat 2 rakaat dan sholat hajat 4 rakaat di waktu malam. Kemudian setelah selesai, Anda lanjut membaca tawasulan seperti di bawah ini. Masih dalam keadaan berwudu, dilanjut membaca istighfar 100 kali, dilanjut membaca sholawat Nabi 100 kali, dilanjut membaca doa orang tua 70 kali, dilanjut membaca asma kayu racih sebanyak 1000 kali, kemudian ditutup dengan sholawat ad-ritmi 100 kali. Kemudian heningkan sejenak jiwa raganya dan pikirannya untuk menyatukan semua dengan cara duduk meditasi. Fokuskan amalan di jiwa raga yang bertujuan agar asma pamungkas ini keseluruhan bisa menyatu dan bisa langsung Anda rasakan getaran energi yang sangat besar mengalir atau berjalan di tubuh Anda secara sempurna, insya Allah. Dan agar lebih bagusnya, silahkan jalani meditasi dan penyelarasan asma selama 7 hari 7 malam secara rutin dan ikhlas lahir batin. Sahabat sekalian, selanjutnya tata cara aplikasi dalam memakai atau menggunakan asma pamungkas ini akan saya jelaskan 2 fadilahnya sebagai berikut. Salah satu contoh khasiat yang untuk melebur energi negatif ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu lewat media dengan cara silakan sebelumnya siapkan medianya. Contohnya air hidup dan garam. Kemudian ambil napas, tahan, lalu baca asmanya seikhlasnya. Kemudian hembuskan ke media tersebut diiringi dengan niat. Sedang yang lewat langsung kurang lebih sama. Cuma hal ini hembusan napas langsung Anda arahkan di mana badan yang sakit, atau bisa menggunakan tenaga dalam lewat telapak tangan untuk membuang energi negatif tersebut. Sedang aplikasi yang untuk membakar makhluk halus yang zalim. Makhluk halus yang berada di jasad manusia, untuk hal ini Anda harus punya dasar tenaga dalam, atau lebih bagus jika tenaga dalam sudah aktif dengan cara posisi Anda bisa di belakang orang tersebut atau di depannya. Silahkan Anda atur nyamannya di mana. Kemudian fokus ke diri Anda, lalu ambil napas dan tahan. Kemudian alirkan kekuatan energi asma mengalir ke telapak tangan Anda, lalu Anda arahkan ke badan orang yang sakit tersebut dengan diiringi niat untuk menghancurkan atau membakar makhluk yang ada di jasad orang tersebut. Apabila pada saat proses telapak tangan Anda terasa panas,
berarti di jasad orang tersebut memang ada makhluk gaib yang merusak. Jadi, Anda tetap fokus sambil hentakkan telapak tangan ke badan atau lantai dengan makrifat untuk membakarnya. Insya Allah, jika Anda fokus dan amalan jadi, makhluk tersebut langsung keluar atau terbakar dengan sendirinya. Sedang aplikasi yang lainnya silakan untuk Anda kreasikan sendiri lewat batin yang suci atau lewat guru sejati Anda sendiri. Insya Allah akan ada rasa di balik rasa yang akan menuntun Anda menuju kesuksesan yang sempurna. Intinya, bersihkan hati dan pikiran dari hal yang merugikan jiwa raga Anda sendiri. Inilah yang bisa diajarkan, silahkan komentar di bawah video ini jika ingin menguasai. Dan jika Anda ada sesuatu kepentingan khusus atau sifatnya pribadi, silahkan hubungin kami lewat WhatsApp di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Demikian dan akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.